kita mau masak-masak dulu. Kita bawa roti ini. Kita bawa coffee mic ya. Nah, enggak apa-apa. Dia buat kafe. Dan promosi ya, kita beli ya. Nah, enggak apa-apa. Tapi Indo Cafe juga enggak apa-apa kalau nanti kita jalan-jalan, Indo Cafe akan memberikan saya selalu ini terus. Oke. Kita ini dulu ya. Kita bikin minum dulu habis itu ini. Ini adalah saya bawa bekalan roti ayam. Roti lapis ya. Layer roti layer. Nasi aja. Berapa? Karena saya kelahiran Eropa jadi kebiasaan makan roti. Nyastingnya sebenarnya pakai ini bisa. Ini yang untuk pakai spiritus ataupun pakai ini bisa. Ini asli ya, terangnya ya ini ya. Inilah kadangkala kenikmatan seperti inilah yang tidak dapat dicari di kantor ataupun di atau di tempat lain ataupun di rumah ya. Hotel pun tak ada. Ini adanya di sini di hutan, di puncak seperti ini. Menikmatin kopi ya seperti ini nikmatnya. Jangan di kafe. Di kafe mah biasa. Kurang ekstrim. Enggak ekstrim. Eh, rasanya itu loh. Seperti kopi. Seperti kopi. Habis ngopi, kita nanti langsung masak ya. Jadi kita nikmatin makan siang di sini, di puncak. Jadi kita bisa merasakan keindahan alam sambil mensyukuri nikmat Allah ciptakan alam ini. Oke, selepas makan kita lanjutkan bersih-bersih di area puncak tertinggi. Kita biar tempatnya agak lebih leluasa di sini. Jadi nanti untuk istirahat, untuk makan atau ngopi lagi lebih lapang. Oke. Perjuangannya seperti inilah, tapi kita terus semangat. Ngeri ya, ya.